Tapi saya sebagai kepala daerah, saya sekarang udah bicara sebagai kepala daerah bukan secara pribadi. Saya sangat apresiasi dengan terobosan-terobosan masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pemuda itu, hal-hal yang semacam ini. Kalau ada lagi yang membuat kegiatan seperti ini, saya atas nama pribadi dan kepala pemerintahan, saya support. Saya dukung apapun yang mereka ini, saya akan support. Karena ini hal sesuatu hal yang sangat baik. Maluku ini beda dengan daerah-daerah lain. Yaitu jangan ada lagi yang mengatakan bahwa legalisasi sopi. Jangan bandingkan Maluku dengan NTT, Manado, Bali, jangan disamakan dengan Maluku. Maluku ini lain. Maluku adalah laboratorium perdamaian. Majemuk. Maluku ini laboratorium kerukunan umat beragama. Jadi dari sopi-sopi itu aneh-aneh yang membuat orang jadi bagus. Ya. Dulu waktu saya Kapolda, ada yang minum, saya punya anggota, saya buang sampai di tempat jin buangannya sana. Akhirnya Maluku damai. Ya.